Jelang bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat semakin ramai dikunjungi. Tak hanya warga ibu kota, sejumlah warga dari daerah pun sengaja datang ke Tanah Abang demi berburu pakaian lebaran. Ya pemirsa, bulan Ramadan akan tiba sebentar lagi. Aktivitas apakah yang paling Anda nantikan? Apakah berbuka bersama keluarga atau berbelanja pakaian? Nampaknya berbelanja pakaian masih menjadi aktivitas yang dinanti oleh masyarakat ya pemirsa. Coba kita tanya ke masyarakat yang nampaknya sedang membeli pakaian nih. Mari ikuti saya ya pemirsa ya. Ya. Halo Ibu, ini ada ibu-ibu cantik-cantik. Baru beli baju. Kan Ibu siapa nih? Ibu Nani dari Tangerang. Wah, dari Tangerang ya Ibu ya. Ibu diceritain dong, ini kan belanjaannya banyak nih. Belanja apa aja sih? Mukena, gamis. Jelang puasa, Bu? Iya. Iya. Lihat-lihat belanjaannya. Ini gamisnya tuh. Tadi udah dititipin separoh nih Bu, tuh. Cuma, udah satu karung dititipin. Gitu ya. Ibu, ini kan Pasar Tasik cuman Senin sama Kamis nih Bu. Yeah. Emang tertarik berbelanja di sini ya Bu ya? Iya, lebih murah daripada di toko-toko. Harganya murah. Lebih murah. Oh gitu ya. Antusiasme dari para masyarakat yang berbelanja di Pasar Tasik. Nampaknya berbelanja pakaian dan juga Pasar Tasik masih menjadi primadona masyarakat. Dari Jakarta, Ajung Wulandari, Angga Zulkarnain, iNews melaporkan.